Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Effie Saharudin. Hari ini kita di dalam segmen Evolusi Peranti dan kita akan melihat evolusi peranti Samsung Galaxy Note daripada tahun 2011 sehingga 2018 tahun lalu. Jadi kita akan melihat apakah yang dilakukan oleh Samsung dengan setiap iterasi peranti ini dan juga fungsi-fungsi terbaru yang diperkenalkan termasuk juga fungsi-fungsi yang tidak lagi disertakan ataupun wujud lagi pada peranti yang lebih moden. Jadi, kita mulakan dahulu dengan Samsung Galaxy Note yang pertama. Dirancangkan di Malaysia pada November 2011 pada harga $2,299. Ini adalah peranti yang ketika awal kewujudannya dianggap sebagai peranti yang tidak seharusnya wujud. Ramai mengatakan dengan saiz skrin 5.3 inci Super AMOLED dengan resolusi 800p ini, ianya adalah peranti yang terlalu besar untuk digunakan dengan sebelah tangan dan juga tidak boleh masuk ke dalam poket. Tapi kita tahu sekarang bahawa segala tomahan dan segala orang yang mengejek peranti ini sekarang adalah salah sama sekali. Malahan pada waktu sekarang ketika dilihat 2019 ini, peranti dengan skrin sebesar 6 inci sudah dianggap normal dan boleh dianggap tidak terlalu besar. Separuh lagi yang membuatkan Galaxy Note berbeza dengan peranti-peranti lain di pasaran pada waktu tersebut ialah terdapatnya stylus S Pen. Stylus ni membolehkan anda melakar terus pada skrin dan menarik sekali ianya menggunakan teknologi Wacom yang tidak memerlukan sebarang bateri. Jadi, dengan RAM sebesar hanya 1GB, storan hanya sehingga 32MB, anda boleh lihat bahawa pada waktu tersebut memang peranti bersaiz seperti ini adalah normal. Satu lagi yang saya rasa agak menarik ialah kamera hadapan hanya 2MP, kamera belakang hanya 8MP dan bateri masih lagi boleh tanggalkan waktu-waktu ini, tidak seperti sekarang. Apa yang saya rasakan satu lagi menarik tentang peranti ini ialah ini adalah satu-satunya peranti Samsung Galaxy Note dengan skrin 4:3 kerana selepas ini mereka mula mengubah kepada skrin 16:9. Seterusnya ialah Samsung Galaxy Note 2 yang dirancangkan di Malaysia pada Oktober 2012 dengan harga jualan RM2,299. Inilah harga yang sama dengan Galaxy Note generasi pertama. Tetapi anda boleh lihat perbezaan paling ketara ialah dari segi rekaan. Buat pertama kali, peranti daripada keluarga Galaxy Note ini menggunakan skrin 16:9 resolusi 720p dengan skrin Super AMOLED. Jika binaan pada model pertama adalah sedikit kasar panel belakangnya, pada Galaxy Note 2 ini, peringkat permukaan pada bahagian belakang adalah lebih licin dan kelihatan seperti batu sungai. Ini adalah rekaan yang sama anda boleh lihat pada Galaxy S3 pada tahun tersebut. Inovasi yang paling ketara ada pada Note 2 terletak pada fungsi multi-window. Buat pertama kalinya, anda boleh melancarkan dua aplikasi serentak pada skrin dan aplikasi diletakkan pada bahagian atas dan pada bahagian bawah. Anda kemudian boleh switch antara atas dan bawah mengikut kesukaan hati anda. Dan juga apabila anda mengeluarkan stylus S Pen daripada tempat simpanannya, peranti akan mengesan dan secara automatik melancarkan Galaxy S Note, aplikasi yang membolehkan anda melakar segala benda yang anda mahukan. Turut diperkenalkan pada Note 2 ialah sekiranya anda tertinggal pena ini di atas meja misalnya, akan ada amaran pada peranti dan juga alam. Dari segi perbezaan spesifikasi, kali ini RAM adalah 2GB RAM sekali ganda lebih tinggi berbanding pada generasi pertama. Storan sehingga 64GB sekali lagi lebih tinggi jika dibandingkan dengan 32GB sebelum ini. Bateri dipertingkatkan tetapi kamera pada kedua-dua peranti masih lagi 8MP pada bahagian belakang dan juga 2MP pada bahagian hadapan. Seperti Note pertama, bateri masih boleh ditanggalkan dan terdapat sokongan untuk kad microSD. Seterusnya Samsung Galaxy Note 3 dan ini adalah antara Note yang paling saya suka kerana ia mempunyai kemasan yang agak eksklusif pada waktu tersebut. Anda boleh lihat pada bahagian belakang dengan rekaan fake leather yang nampak lengkap dengan jahitan pada bahagian belakangnya. Tetapi anda masih lagi boleh menanggalkan panel ini. Seterusnya ini adalah peranti pertama juga dalam keluarga Note yang menyokong resolusi Full HD. Dan menarik sekali ialah ada Air Command pada peranti ini. Air Command di mana apabila anda melancarkan, mengeluarkan stylus pada tempat simpanan, anda dapat lihat menu untuk beberapa aksi anda boleh lakukan pada peranti ini. Dan multi-window dipertingkatkan sekali lagi dengan kemampuan drag and drop. Apakah saya maksudkan dengan begitu? Katakanlah anda pada bahagian atas ada aplikasi gallery, bahagian bawah pula ada aplikasi Gmail misalnya, anda boleh drag gambar daripada folder gallery tersebut terus ke Gmail katakan. Jadi ini adalah fungsi yang membuatkan penggunaan yang lebih versatile pada peranti ini dan kali ini peranti juga dilengkapi dengan RAM sebesar 3GB, peningkatan pada 2 jika dibandingkan sebelum ini
dan juga storan sekali lagi meningkat sehingga 64GB. Satu lagi perkara yang unik pada Galaxy Note 3 ialah akhirnya ada sebuah pemancar inframerah pada bahagian atas membolehkan anda menukarnya menjadi sebuah alat kawalan jauh. Ia dijual pada harga RM2399 pada tahun 2013. Dan seperkara lagi yang saya rasakan perlu saya nyatakan di sini ialah ini adalah Note pertama mampu merakam video pada resolusi 4K dan akhirnya anda boleh menggunakan stylus pada butang home pada bahagian hadapan. Kemasannya adalah amat eksklusif, anda masih lihat sekarang walaupun dah beberapa tahun, ia masih lagi kelihatan cantik dengan sisi yang kelihatan seperti logam. Dan juga anda boleh lihat port pengisasan pada bahagian bawah menggunakan USB 3 yang sehingga kini tidak lagi disertakan pada mana-mana peranti di pasaran sekarang. Jadi ini adalah satu anomali yang tidak boleh lihat pada peranti lain kerana selepas ini mereka kembali menggunakan micro USB. Dengan Samsung Galaxy Note 4 pula, Samsung akhirnya menukar rekaan bingkai. Jika dahulu diperbuat pada plastik, kini ini memang 100% diperbuat pada logam seperti yang diperkenalkan pada Samsung Galaxy Alpha pada waktu tersebut. Dengan bingkai yang diperbuat pada logam, peranti adalah lebih keras, sukar untuk melentur dan juga kelihatan lebih premium. So, bagi mereka yang tak pernah menggunakan peranti Galaxy Note sebelum ini, ketiga-tiga peranti yang hadir sebelum ini memang mempunyai bingkai yang kelihatan seperti logam tetapi sebenarnya hanyalah plastik yang disadur. Pengenalan baharu yang diperkenalkan pada Samsung Galaxy Note 4 pertama sekali ialah ianya yang pertama mempunyai pengimbas cap jari pada bahagian butang home dan pada bahagian belakang terdapat sebuah pengimbas nadi. Inilah feature yang saya rasakan membuatkan peranti ini amat unik di pasaran kerana membolehkan anda melihat berapakah bacaan nadi anda ketika diperlukan. Satu lagi perkara yang diperkenalkan buat pertama kali pada Samsung Galaxy Note 4 ialah dipanggil pop-up window. Dengan pop-up window, anda boleh melancarkan sesuatu aplikasi, kemudian anda boleh mengecilkannya dan ia akan muncul sebagai ikon berbentuk bulat pada bahagian atas skrin. Jadi secara teorinya, anda boleh melancarkan sebanyak mana aplikasi anda nak, biarkan ia terapung pada skrin dan jika anda mahu mengaktifkannya, gunakan stylus, tekan pada ikon berbentuk bulat tersebut dan aplikasi akan dilancarkan pada saiz yang lebih mini. Jadi bagi mereka yang mahu melakukan pelbagai multitasking pada waktu tersebut, fungsi pop-up window ini adalah amat berguna sama sekali. Dan sehingga sekarang saya masih gunakan pop-up window dan fungsi ini dah menjadi sebagai staple pada peranti-peranti pada keluarga Note sehinggalah sekarang. Masih lagi menggunakan sistem micro USB. Dan skrin kali ini adalah Quad HD, pertama Quad HD dan juga ini adalah peranti pertama dalam keluarga Note dengan pemproses Quad Core juga. Seterusnya Samsung Galaxy Note 5 dan ini mungkin antara peranti yang paling kontroversi dalam sejarah Note kerana beberapa perkara yang dulu dianggap sebagai standard tidak lagi disertakan. Saya katakan begini ialah rekaan sepenuhnya diperbuat pada logam dan juga kaca pada bahagian belakang dan dengan penggunaan panel kaca ini, peranti tidak lagi boleh mempunyai fungsi bateri yang boleh ditinggalkan. Pada tahun 2015, banyak orang merasakan bahawa kemampuan untuk menanggalkan bateri adalah sesuatu yang perlu pada peranti Android. Ini adalah kerana dengan menggunakan panel kaca ini dan juga bateri yang tak boleh ditinggalkan, peranti akhirnya menokong sistem pengecasan nirwaya buat pertama kali. Pemancar inframerah yang dahulunya pada bahagian atas tidak lagi disertakan. Dan pada bahagian atas dulunya jika ada bicu audio, kini diletakkan pada bahagian bawah. Seterusnya seperti Samsung Galaxy S6 yang dirancangkan pada tahun yang sama, tidak ada slot untuk kad micro SD buat pertama kali. Samsung pada waktu tersebut mengatakan bahawa sistem memori UFS yang ada pada Samsung Galaxy Note 5 ini tidak compatible dengan kad micro SD yang pada waktu tersebut dikatakan lebih perlahan. Jika mereka meletakkan juga kad micro SD pada bahagian dalam peranti, peranti akan berfungsi dengan agak lambat. Skrin masih lagi menggunakan teknologi Quad HD Super AMOLED dan juga ini adalah peranti pertama dalam keluarga Note dengan sistem stylus berspring. Anda boleh lihat bahawa stylus kali ini hanya perlu tekan ia akan masuk dan tekan lagi untuk ia terkeluar. Sebelum ini anda perlu mengorek dulu stylus daripada tempat simpanannya dan ianya adalah kurang menyenangkan. Satu lagi jika saya boleh tunjuk pada bahagian bawah, masih lagi mengekalkan sistem pengecasan micro USB. Tidak pada Galaxy Note 3 sebelum ini menggunakan USB 3.0 dan juga terdapat sebuah pembesar suara pada bahagian bawah. Jadi
Ini adalah peranti yang masih lagi anda boleh lihat kelihatan agak seksi dan agak premium walaupun sudah berusia sekitar 4 tahun. Samsung Galaxy Note Fan Edition ialah peranti yang dilancarkan sebagai model gantian kepada Galaxy Note 7 yang mempunyai masalah dengan bateri. Dari segi spesifikasi dan juga rekaan, ianya tidak banyak berbeza. Malahan boleh saya katakan perbezaan hanya terletak pada kapasiti bateri yang dikecilkan atas sebab keselamatan. Saya amat menggemari rekaan Samsung Galaxy Note FE ini atas beberapa sebab. Pertama sekali, buat pertama kalinya dalam sejarah Galaxy Note, anda boleh lihat skrin dui lengkung pada bahagian sisi digunakan. Sebelum ini, pada Samsung Galaxy Note Edge ya, yang dirancangkan pada tahun yang sama dengan Samsung Galaxy Note 5, ianya hanya mempunyai bahagian sisi melengkung pada bahagian kanan. Ini menyebabkan peranti kurang sesuai digunakan oleh mereka yang bertangan kidal. Tapi dengan sistem dui lengkung ini, anda boleh menggunakan sistem dipanggil sebagai side screen atau edge screen, di mana beberapa singkatan untuk aplikasi seperti pengukur ataupun kompas dan lampu boleh diletakkan pada bahagian sisi. Ia juga adalah peranti pertama dalam Galaxy Note mempunyai sistem imbasan anak mata, iris scanner, yang pertama juga mempunyai ketahanan kalis air IP67, dan juga pada waktu yang sama ianya mengembalikan semula sokongan kad micro SD yang tidak disertakan pada Note 5 pada tahun sebelumnya. Peranti ini dilancarkan di Malaysia pada sekitar bulan September 2017 dan dari banyak-banyak peranti yang ada di masa ini, ini adalah peranti yang saya sebenarnya tak pernah guna kerana ianya amat rare dan boleh dikatakan sebagai Collector's Edition. Jadi jika anda ada Fan Edition di tangan anda sekarang, anda adalah sebilangan kecil pengguna di dunia mempunyai peranti yang unik ini. Samsung Galaxy Note 8 ialah peranti pertama mempunyai nisbah skrin yang meninggi, iaitu 18:5:9 dengan rekaan skrin dipanggil sebagai Infinity Display. Dengan sistem ini, anda boleh lihat peranti adalah semakin memanjang dengan bahagian bezel sisi yang kecil dan juga dagu dan juga dahi yang kecil. Perkara menarik yang diperkenalkan oleh Samsung pada Note 8, satu ialah akhirnya menggunakan sistem pengecasan USB Type-C, dan juga peranti kini mempunyai butang Bixby pada bahagian kanan untuk menyeru sistem pematu maya yang diperkenalkan oleh Samsung sendiri. Satu lagi yang membuatkan peranti ini unik ialah anda boleh lihat ialah peranti mercu pertama oleh Samsung yang mempunyai sistem zoom optical 2 kali pada bahagian belakang. Dan juga kerana peranti kini tidak lagi mempunyai bahagian dagu yang besar, pengimbas cap jari diubah pada bahagian kanan pada bahagian belakang peranti ini. Jadi ini adalah evolusi peranti yang amat ketara jika dibandingkan dengan lihat pada Samsung Galaxy Note FE sebelum ini. Jauh lebih panjang, akhirnya mempunyai sistem pengimbas cap jari pada bahagian belakang dan akhirnya ada sistem USB Type-C pada bahagian bawah. Akhirnya kita sampai ke Samsung Galaxy Note 9, peranti dilancarkan tahun lalu, dan harus saya katakan bahawa dari segi rekaan tidak banyak bezanya dengan Galaxy Note 8 pada tahun sebelumnya. Malahan saya yakin jika saya matikan kedua-dua peranti ini tanpa melihat skrin, anda mungkin langsung tak boleh membezakan antara kedua-dua peranti tersebut. Tetapi, Samsung melakukan beberapa perbezaan atau penambahbaikan rekaan setelah mendengar input daripada pengguna. Pertama sekali, pengimbas cap jari pada bahagian belakang kali ini diletakkan pada bahagian bawah kamera. Ini adalah kerana pada Samsung Galaxy Note 8, banyak orang komplain jari tertutup lensa kamera sehingga mengakibatkan ianya secara kotor. Dan dengan ini, anda sebenarnya lebih mudah mengakses kerana jari tidak perlu bergerak lagi setengah inci ke atas untuk mengakses pengimbas ini. Satu lagi perkara yang saya rasakan membuatkan Note 9 masih lagi berbaloi untuk dibeli sekarang ialah bateri sebesar 4,000 mAh. Pada Note 8 hanya 3,300. Jadi dengan ekstra 700 mAh ini, Note 9 boleh berfungsi sepanjang hari sebelum perlu di-charge. Malahan ketika saya mengulas Note 9 sebelum ini, ianya mampu mempunyai SOT sehingga 8 jam dengan sekali charge. Satu lagi perkara yang dilakukan ialah dari segi kapasiti memori dan juga kapasiti storan. Dengan Note 9 akhirnya ada pilihan untuk memori 8GB RAM dengan storan 512GB. Jadi, pada waktu yang sama, terdapat kemampuan untuk menyokong kad microSD juga 512GB, menjadikannya peranti pertama di pasaran Malaysia yang mampu mempunyai storan keseluruhan 1TB. Perubahan paling besar dilakukan buat pertama kali sejak stylus mula diperkenalkan, S Pen diperkenalkan, ialah akhirnya pada Samsung Galaxy Note 9 ini, stylus S Pen mempunyai sokongan Bluetooth. Dengan sokongan Bluetooth ini, anda boleh menggunakannya sebagai bicu untuk mengambil gambar misalnya,
Jadi jika saya menggunakan kamera, saya launch, saya tekan butang ini dan saya boleh mengambil gambar. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun orang katakan bahawa stylus S Pen tak ada revolusi, tak ada evolusi dari segi function, dengan Note 9 mereka akhirnya menyertakan fungsi Bluetooth untuk membolehkan anda gunakannya sebagai sebuah alat kawalan jauh. Jadi anda boleh lihat sekarang evolusi Samsung Galaxy Note daripada generasi pertama sehingga generasi ke-9. Saya secara peribadi sukakan Samsung Galaxy Note 7/FE ini kerana ia adalah peranti yang saya rasakan paling selesa digunakan dengan sebelah tangan walaupun skrin sudah sebesar lebih kurang 5.7 inch. Bagaimana pula dengan anda? Di antara kesemua peranti yang ada di depan saya sekarang dan saya feature sejak di dalam siri ini, apakah yang paling anda suka? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Sila tinggalkan komen di bawah dan jika anda mahukan lagi kandungan seperti ini, sila langgan di channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian.